Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, limpahan taufik dan hidayahnya Allah kumpulkan kita pada malam hari ini dalam perkumpulan yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan sebagai penebus akan dosa-dosa kita hingga tidaklah kita bangun dari tempat ini kecuali dosa-dosa telah dihapuskan oleh Allah. Hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Yang sakit Allah berikan kesehatan, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang memiliki permintaan Allah berikan apa yang diharapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkumpulan perayaan mengenang atas kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu antusias dan bahagia, begitu menginginkan memiliki hubungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan hubungan erat terhadap umatnya. Maka kita sebagai umatnya sudah sepantasnya dan wajib memiliki rasa yang tulus, rasa peduli, rasa keinginan lebih mengenal dalam akan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan diselenggarakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini sebagai tanda bahwa Allah menginginkan kita lebih mengenal, lebih tahu, lebih mencintai siapa itu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat baik kepada ketua panitia, ketua pelaksana, ketua DKM, RT, RW serta seluruh warga dan masyarakat yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga terlebih khusus kepada guru kita Al Habib Baqir bin Muhammad bin Idrus Al Idrus, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehatul afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin di antara kita perayaan Maulid adalah hal yang tidak asing dan hal yang sering kita temui baik di musala, di perumahan, di masjid atau di manapun. Setiap daripada umat Islam merayakan atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masing-masing mengeluarkan inspirasi dan apresiasi atas hal tersebut. Akan tetapi yang perlu kita lihat adalah apa yang bisa kita dapatkan, apa yang menjadi hasil daripada perayaan-perayaan tersebut hingga bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Kalau perayaan dirayakan dimanapun dan diselenggarakan dimanapun, akan tetapi hasil yang kita dapatkan hanya sekedar berbahagia, hanya sekedar ikut senang, maka yang kita dapat juga tidak banyak. Ya, kita cuma sekedar senang aja. Tapi apakah sia-sia? Enggak. Sia-sia tidak ada untuk Nabi Muhammad. Ya, dikatakan ada pamannya Nabi Muhammad yang jelas sudah pasti masuk ke dalam api neraka. Ya, pamannya yang disebut dengan Abu Lahab. Ini jelas disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab. Ya, celaka Abu Lahab ini karena permusuhannya, kebenciannya, perilakunya, semuanya. Akan tetapi diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Abu Lahab
memiliki sebuah keringanan. Keringanan karena apa? Keringanan dalam siksaan, baik di dalam kubur atau nanti di dalam api neraka. Disebabkan di saat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ikut serta berbahagia. Loh, kok bisa dia bahagia? Iya, karena yang lahir adalah keponakan. Kita kalau saudara kita punya anak, kita kirang enggak? Kirang. Iya. Adik kita, kakak kita, sepupu kita, siapapun juga dari kerabat kita, bahkan tetangga kita punya anak, kita juga kirang. Kita senang. Buktinya kita datang, kita bawain hadiah, ya, kita mengikuti, kalaupun dibuatkan acara baik akikah dan lain sebagainya, kita bahagia. Maka Abu Lahab saat itu berbahagia karena memiliki keponakan yang baru saja lahir dari salah satu saudaranya yang sudah wafat, yaitu Abdullah, ayah daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga saat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan langsung oleh budak daripada Abu Lahab, saat itu langsung dibebaskan budak tersebut. Tanda kebahagiaan saja. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Walaupun yang namanya siksaan enggak ada yang ringan. Ya, bahkan yang ada penyesalan bagi Abu Lahab, kenapa sekedar bahagia tidak mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang yang kafir yang sudah membenci dan memusuhi Nabi diringankan siksaannya, bagaimana dengan seorang muslim yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagia atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang datang ke sini yang ngerayain Maulid sekedar ikut seneng, itu tetap dapat sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap akan mendapatkan ganjaran dari Allah, apalagi bukan sekedar bahagia, melainkan kita betul-betul mengaplikasikan Rasulullah dalam kehidupan kita. Caranya gampang. Kita kenal dulu siapa itu Nabi Muhammad. Kalau kita kenal, kalau kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan dengan mudahnya kita menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita. Kita jadikan Rasulullah dalam keseharian kita. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah, benar kalian cinta sama Allah, maka kuncinya satu. Tandanya untuk betul-betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Nabi besar Muhammad. Kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan dia sebagai satu-satunya orang yang kita ikuti dalam keseharian kita. Kita tinggalin selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita semuanya demi Nabi Muhammad. Caranya, kita bayangin Nabi Muhammad hidup bersama kita. Coba bayangin, kita bangun tidur di rumah. Kalau ada tamu, ya, Bu, Pak, kira-kira kalau ada keluarga lagi nginap di rumah, kira-kira kita bangun itu masih males-males atau langsung siap-siap, Bu? Langsung siap-siap. Bahkan ya, belanjaan itu kita udah siapin dari sebelumnya. Kita bangun dari pagi, kita siapin sarapannya, kita siapin minumannya. Kenapa? Ada tamu di rumah. Yang biasanya mungkin ya mau mandi aja ntar dulu nunggu zuhur. Ada yang begitu enggak? Hah? Ya, yeah, ntar dulu dah. Enggak ada siapa-siapa, enggak ada yang tahu. Biarin, laki saya mah enggak apa-apa. Suami saya juga kok katanya begitu. Ya, yeah, benar enggak, Bu? Tapi giliran ada tamu, masyaallah. Ya, yeah, rumah rapi kinclong. Enggak ada tuh kotoran. Kenapa? Pada tamu kagak enak. Masakannya, wah, suami biasanya ngasih 10 ribu, ini ngasih 100 ribu. Tamu,
makan yang enak dong, banyak yang benar. Iya, benar nggak, Bu? Benar nggak? Kenapa? Ada tamu. Kalau tamunya manusia biasa, kita urusannya urusan dapur aja dah. Tapi kalau tamunya Rasulullah, kira-kira urusannya apa nih? Bangun subuhnya kesiangan kagak, Bu? Rasulullah di rumah kita, Bu. Kita bangun subuhnya jam berapa? Jam 8? Enggak dong. Kalau bisa sebelum subuh. Ya Rasulullah di rumah. Masa iya bangun kesiangan? Iya. Yeah. Terus habis itu, habis sholat subuh tidur lagi apa? Apa lanjut ibadah? Lanjut. Rasulullah lagi di rumah ini. Masa habis subuh molor? Enggak mungkin. Ya, yeah. Setelahnya langsung rapi, siap-siap untuk mengerjakan aktivitas. Kenapa? Ada Rasulullah. Perubahan dahsyat. Kenapa? Kita membayangkan Rasulullah bersama kita dan jadikan Rasulullah setiap hari bersama kita. Otomatis kita akan berperilaku layaknya apa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita makan, kita mikir, ini Rasulullah kalau makan senangnya gimana? Kira-kira masih enggak kita bakal makan sambil berdiri? Masih enggak kira-kira kita makan pakai tangan kiri? Ada Rasulullah depan kita, mustahil kita makan pakai tangan kiri. Enggak usah Rasulullah, ada ustaz depan kita aja kita enggak berani makan pakai tangan kiri. Ada ustaz depan kita enggak berani ngomong yang jelek-jelek. Kita enggak berani nyetel yang enggak bagus. Ya ustaz lagi di rumah kita nih, ada tamu, ada kiai, ada habaib di rumah kita misal. Ya, yeah. Kira-kira kita nonton YouTube di rumahnya apa? Nyetelnya apa? Solawatan. Walaupun kagak tahu. Iya, setel solawatan. Kenapa ada ustaz? Coba kagak ada ustaz. Waduh, lain lagi ceritanya. Ya, yeah. Lain lagi musiknya udah. Kenapa? Yang di rumah beda. Nah, karena itu kita jadiin rumah kita rumahnya Rasul. Perilaku Rasul biar hidup dalam rumah tangga kita. Kira-kira yang namanya suami bakal gak keluar ucapan jelek untuk merendahkan istri atau anaknya? Gak ada. Atau sebaliknya, istri yang tidak mau mentaati dan tidak mau menuruti apa yang seharusnya dilakukan? Gak bakalan. Kenapa? Dia merasa takut dan merasa canggung. Kenapa? Rasulullah di rumahnya. Maka kita ingat, Rasulullah SAW senantiasa hidup, senantiasa ada, layaknya matahari yang selalu menyinari, ya. Kira-kira matahari yang bersinar di Bekasi sama yang di Jakarta sama kagak? Sama. Walaupun di sini panasan dikit katanya begitu. Ya, katanya. Saya mah kagak pernah siang-siang di sini. Ya. Tapi mataharinya sama. Sinarnya sama. Kenapa begitu? Ya mataharinya satu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita, untuk warga sini, untuk warga Jakarta, untuk warga yang ada di Timur Tengah, sama dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada bedanya. Tetap Rasul kita ya Nabi Muhammad. Ya, maka kita lihat tanda-tanda orang yang betul-betul mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain mengikuti kepribadian seperti menjalankan sunnah dari hal yang kecil, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ada yang sadar gak nih masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri apa kanan? Kadang kita gak tahu, apalagi kebelet kaki kanan mau kaki kiri mau sambil lompat gak ada urusan, yang penting masuk kamar mandi orang kebelet. Tapi orang yang sadar tahu masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Kenapa? Bedanya apa? Kan sama-sama masuk, sama-sama keluar. Bedanya ini yang disukai Rasulullah. Itu bedanya. Ya, kalau yang enggak disukai Rasulullah, ya berarti disukai musuhnya Rasulullah. Itu aja bedanya. Ya, kita kan pengin mengikuti jejaknya Rasul. Makan pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan, semua tahu. Tapi kadang-kadang orang enggak sadar kanan kiri, yang penting perut kenyang, katanya begitu. Ya, yeah. Makan berdiri sambil duduk enggak ada urusan. Sambil ngobrol, sambil berjalan enggak ada urusan. Sering-sering. Ya, yeah, kita lihat tuh di kondangan. Ya, yeah. Enggak cukup tangan kanan, tangan kiri sambil berdiri, makan, jalan, sambil ngobrol, sambil cekakak cekikik. Coba. Kalau
sebentar aja duduk, selesaiin makannya, ngobrol lagi silahkan. Apa salahnya? Ya, sesaat sewaktu untuk mengikuti, mengambil jejak sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya. Tarahu ruk'an sujadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika matalahum fit Taurati wa matalahum fil Injil. Disebutkan Muhammad Rasulullah, Nabi kita, disebut di dalam Al-Quran sebagai utusan Allah. Lalu disebutkan lagi, kita disebut juga, naam disebut, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Berarti mengikuti, berarti senantiasa ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, sifatnya apa? Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Pertama, dia asyidda'u 'alal kufar, dia begitu keras terhadap orang-orang kafir. Oh, maksudnya apa nih? Oh, kita perang dong sekarang. Bukan. Ya, yang dimaksud asyidda'u 'alal kufar bukan menunjukkan dengan cara yang tidak pantas. Karena seorang muslim adalah orang yang memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus oleh Allah, sifatnya kasih sayang yang begitu luas. Bahkan terhadap musuhnya. Musuhnya banyak. Ya, Abu Lahab tadi salah satunya, itu musuhnya Nabi Muhammad. Walaupun pamannya, tapi begitu membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Abu Lahab bikin lubang yang begitu dalam. Tujuannya apa? Kalau Nabi Muhammad lewat, masuk ke dalam lubang itu. Tahu Nabi Muhammad punya jalan yang sering dilewati. Dibikin lubang dalam sekali untuk memasukkan Nabi Muhammad ke dalam lubang. Ditutup sama Abu Lahab biar enggak ketahuan. Subhanallah, Allah berkata lain. Abu Lahab yang lupa dengan lubang itu, dia yang lewat di atasnya, dia yang kecebur. Kecebur dalam lubang. Mau bangun gak bisa, mau keluar gak bisa, saking dalamnya itu lubang. Siapa yang lewat? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad lewat. Saat Nabi Muhammad lewat, apa yang terjadi? Ya, Abu Lahab lagi teriak-teriak minta tolong. Tolong, siapa yang lewat, tolongin saya masuk lubang ini. Ada orang gak tahu diri, bikin lubang di sini, bikin dia sendiri. Ya, biar gak ketahuan, dia ngatain orang. Tahu-tahu yang lewat siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Abu Lahab kaget yang dilihat Rasulullah di atas. Ya, lalu Abu Lahab berkata, "Ya Muhammad, ayo bantu saya keluar." Kata Nabi Muhammad, "Ulurkan tangan." Ditarik sama Nabi Muhammad, dibantu keluar. Kata Abu Lahab, "Ini ada orang jahat, enggak tahu diri, bikin lubang di sini, yang bikin dia sendiri." Nabi Muhammad tahu yang bikin lubang siapa. Apa yang dilakukan Nabi? Ambil tanah, ditutup lubangnya biar enggak ada yang kecebur lagi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak dipikirin A dan B, enggak dilakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita kecebur musuh kita, sekalian kita tanam. Enggak ada urusan, ini orang musuh kita. Ini orang jahat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam qalbuhu rahmah, hatinya penuh dengan kasih sayang. Lalu apa? Apa yang dimaksud dengan asyidda'u 'alal kufar? Yaitu betul-betul memutus hubungan segala bentuk sifat, segala bentuk perilaku kepada orang kafir. Ya, ini nih. Sekarang saudara kita sedang dalam kondisi yang begitu sulit di Palestina. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keterbukanya daripada negeri Palestina dari penjajahan. Allah berikan karunia rahmatnya untuk mereka semua, dan insyaallah yang wafat Allah jadikan mereka syuhada indallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan kondisi seperti itu, kita lihat tuh gembar-gembornya. Kaum muslimin, ayo, ya, boikot. Jangan beli ini, jangan beli itu. Produk A, B, produk C. Oke, silahkan. Kita gak nyalahin, bebas. Boleh, silahkan. Kita dukung bahkan. Ya, tapi, gak cuma itu.
itu mah boikot musiman. Sebelumnya kemana kita? Ya, sebelumnya kemana kita? Lupa, nggak sadar. Apalagi lapar. Lagi lapar, nggak ada urusan. Mau punya siapa kek, yang penting beli. Halal kok tulisannya, kan begitu? Iya. Terus boikotnya mana? Ya nggak tahu lagi dah. Tapi ada yang lebih penting, yang Nabi lebih perintahkan untuk kita boikot. Yang kita boikot segala perilaku, sifat, akhlak yang datang dari mereka. Kemana? Ke anak-anak kita, keluarga kita, ke dalam diri kita. Ya, itu yang kita boikot. Tadi disebutkan, ya, dari sambutan, bentar lagi musim pemilu. Nah, ini nih. Kita mau ngikutin Nabi Muhammad apa ngikutin pikiran-pikiran yang jelek? Kalau pikiran yang jelek, kita musuhan sama siapa saja. Yang bukan satu pilihan sama kita, musuh kita. La ilaha illallah. Tapi kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, begitu gak berlaku. Siapapun mau milih, silahkan. Dia mau milih batu, silahkan. Dia mau milih pohon, silahkan. Terserah. Gak ada urusan. Yang penting, jangan milih musuh Islam. Jangan milih musuh Islam. Kufar, jangan kita pilih. Ajaran yang tidak mengajarkan ke jalan-jalannya Rasulullah, jangan kita pilih. Tapi setiap ajaran yang mengajak dekat kepada Rasul, kita pilih. Bukan dalam masalah politik, dalam kehidupan kita, dalam kepribadian kita. Yang kita ikuti ajaran Nabi. Tapi kita lihat di rumah tangga kita. Kita gembar-gembor, kita sedih, kita nangis ya, tentang Palestina. Tapi auratnya terbuka atau tertutup? Terbuka, biarin dia masih kecil. Biarin dia masih sekolah. Istri kita, Allahu a'lam deh. Salaman sama bukan muhrim, duduk di sana, duduk di sini, biarin biar senang daripada cemberut. Mana? Katanya kita mau putus hubungan sama kufar. Katanya kita mau putus hubungan sama musuh-musuh Islam. Tapi akhlak yang bejat masih ada dalam rumah tangga kita. Masih berkeliaran dalam kehidupan kita. Seharusnya itu yang kita hilangkan. Kapan? Selamanya. Biar akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang hidup dalam rumah tangga kita. Yang hidup dalam keseharian kita. Lihat, akhlak Rasulullah SAW diceritakan kepada Thumamah, salah satu seorang saudagar yang begitu kaya raya, yang sebelumnya musuh Islam. Tahu-tahu ketangkep, ada urusan dagangan, lagi jalan dari Yaman menuju Mekah, lewat Madinah, ditangkap sama kaum muslimin. Thumamah ditangkap, dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya sama sahabat, "Eh sahabat, tahu enggak siapa yang kalian tangkap?" "Tahu ya Rasulullah, ini Thumamah, salah satu saudagar pemasok makanan terbesar untuk kaum Mekah." Ya, untuk kaum Mekah. Subhanallah. Akhirnya ditangkap. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kita apain nih musuh? Kita penggal, kita penjara, apa kita minta tebusan atau apa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, tawan dia taruh di masjid. Ikat di salah satu tiang masjid, taruh di situ." Ya, waktunya makan, lepasin, kasih makanan. Kasih makanan terbaik yang kita punya, kasih buat dia. Waktu dia harus buang hajat, buka ikatannya, biar dia buang hajat. "Ya Rasulullah, ini musuh." "Iya, biar begitu." Hari pertama diikat dalam masjid, Rasulullah samperin, ditanya sama Rasulullah, "Kaifa asbahta ya Thumamah, bagaimana harimu wahai Thumamah?" Apa kata Thumamah dengan sombongnya? Dia berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, kalau kamu lepasin saya adalah orang yang pandai berterima kasih. Tapi kalau kamu bunuh saya, maka saya memiliki kaum yang siap untuk membela saya." Maksudnya bakal dibalas. Ya, lalu Rasulullah SAW tersenyum dengan jawabannya dan berkata, "Hey Thumamah, kira-kira ada rasa enggak buat masuk Islam?" Ya, kata Thumamah, "Enggak ada, saya enggak mau masuk Islam." Didiemin sama Rasulullah. Hari kedua, dengan perilaku yang begitu indah dari Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad mengimami sholat, duduk dengan para sahabat, ya, menyampaikan isi hati Rasulullah SAW,
hingga mulai tergerak hati Thumamah, tetapi dia tutup, dia nggak mau berbicara. Besoknya ditanya lagi sama Rasulullah, bagaimana kondisimu wahai Thumamah? Sama seperti kemarin ya Rasulullah, sama aja. Mau dilepas bebas, mau dibunuh ya silahkan. Hari ketiga begitu lagi sama Rasulullah SAW, ayo barang-barang yang dibawa sama Thumamah kembaliin biar dia pulang. Kaget, sahabat semua kaget, Sayyidina Thumamah juga kaget. Waduh, ini saya musuh, saya pembenci Islam, dilepas begitu aja, dilepas sama Rasulullah, dia pulang ke Mekah. Dia pulang ke Mekah, dia kembalikan seluruh barang dagangan-dagangan, diselesaikan urusan orang, ya, dia bersihkan tubuhnya, dia mandi, dia balik lagi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hadapan Nabi Muhammad, dia pun mengulurkan tangan lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Masuk Islam di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, "Kenapa kau baru masuk Islam?" Kata Sayyidina Thumamah, "Ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam dari kemarin, pasti saya akan dikatakan kalau saya masuk Islam terpaksa karena takut. Tapi sesungguhnya saya ingin menunjukkan saya masuk Islam karena saya betul-betul mencintai Islam." Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwa kita seorang muslim harus memiliki sifat rahmat terhadap siapapun juga. Ya, ruhamau bainahum. Orang Islam yang bersama dengan Nabi Muhammad saling mengasihi satu sama lain. Disebutkan dalam hadis yang lainnya atau yang bermakna, ya, la tahasadu wa la tabaghadu. Ya, janganlah kalian saling menghasut satu sama lain. Janganlah kalian saling membenci satu sama lain. Kun ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling merasa memiliki saudara satu sama lain. Jadi kita tinggal nih satu tempat, satu komplek. Kalau ada apa-apa, yang bantuin kita siapa? Ya, yang bantuin kita ya tetangga kita. Keluarga kita di kampung. 5 jam dari sana sampai ke sini. Lah terus kalau kita butuh darurat, suruh datang 5 jam dari sana enggak mungkin. Pertama ya tetangga kita. Yang ada di sebelah kita, mereka yang bakal bantu kita. Ya, maka kun ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang memiliki sifat persaudaraan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Sayyidina Jibril menurunkan wahyu kepada Rasul. Itu Sayyidina Jibril ya, sering mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diingatkan? Allah Allah bil jar ya Rasulullah. Allah Allah bil jal ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, hati-hati dengan tetangga. Maksudnya perhatikan tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? Mazala Jibril awsani bil jar hatta dhanantu inni uwaridah. Itu malaikat Jibril terus ngingetin saya tentang tetangga sampai saya pikir tetangga ini bakal saya warisin. Saking diingetin terus, ya. Karena itu ayo, ini kita punya tetangga, kita pikir, jangan kita di rumah girang senang, perut kenyang, kita nggak tahu tetangga kita sakit, kita nggak peduli tetangga kita butuh, kita nggak peduli apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Kepedulian kita harus timbul, ya. Jangan masalah beda pemilihan kita musuhan. Jangan masalah karena tetangga kita mungkin melakukan suatu hal yang tidak suka, kita musuhan. Kita jadi orang yang penuh dengan lapang dada, saling menyayangi, saling menyongsong. Itulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita hidupkan perayaan Maulid ini untuk menghidupkan Nabi dalam rumah tangga kita, untuk menghidupkan Nabi dalam keseharian kita. Kita selesai acara ini jangan sekedar pulang bawa besek, bawa makanan, bawa jajanan, tapi kita pulang bawa Nabi Muhammad. Biar setiap rumah tangga yang ada di sini semuanya dipenuhi cahayanya Rasulullah. Semuanya dipenuhi dengan kata-kata bagaimana Nabi Muhammad. Kita pelajari, karena mempelajari Nabi Muhammad enggak bisa sejam dua jam cuma di majelis, enggak bisa. Kita di sini hanya mengingatkan, kita di sini hanya memberitahu, menginformasikan
apa yang kita butuhkan. Demi Allah, umat Islam sangat membutuhkan apa itu tentang Rasulullah dalam kehidupannya. Karena jujur saja, kita ini sudah ya, sudah terusak pemikiran-pemikiran kita dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Ya, banyak di antara kita yang gak kenal siapa itu Rasulullah. Kita gak kenal bagaimana Rasulullah. Kita gak kenal bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga yang terjadi dalam rumah tangga kita. Ya, saat kita mengajarkan anak-anak kita, saat kita mengingatkan keluarga kita, saat kita mengingatkan istri kita, kita lupa bagaimana kita mengingatkan tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, dengan perayaan Maulid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi dengan hikmah ini, agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita. Agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk kita agar lebih cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai malam ini jangan pernah tinggalin solawat kepada Nabi Muhammad. Ya, jangan pernah kita tinggalin. Walaupun sehari 100-200 jangan tinggalin. Sebelum kita tidur, jangan pernah ninggalin solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci pertama untuk bisa memiliki hubungan dengan Rasulullah. Yang kedua, jangan pernah kita tinggalkan kisah Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Alhamdulillah, wasilah begitulah untuk bisa lebih mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru begitu banyak yang telah menyampaikan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan salah memilih orang yang menyampaikan ilmu. Karena yang pandai berbicara banyak. Ya, yang menyampaikan ilmu banyak, tapi yang bisa berpegang teguh dengan ilmu sedikit. Maka kita pilih mereka, guru-guru yang setidaknya memiliki ikatan hubungan dari guru ke guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita ketahui? Dengan bagaimana perilaku kehidupannya yang betul-betul menjaga, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita keluarga yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga anak-anak kita dari ajaran-ajaran yang mengeluarkan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah berkahi kehidupan kita dan tanamkan dalam rasa hati kita rasa cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.